Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya mulai awal dari akhir. Meskipun saya total yang saya tahu baru 77.5%. Mulai awal, yang pertama kita ingin bahwa di bulan malam hari itu ada perubahan yang signifikan dan cepat. Mungkin diksi yang kita kira adalah revolusi. Hanya saja akan terganggu ketika kita memilih di situ karena kaitannya dengan media sosial yang luar biasa. Dan saya sudah konsultasi dengan beberapa orang. Kita tetap ada karena Pak Jokowi juga menggunakan revolusi mental. Jadi tidak ada juga. Mengapa ini kita pilih di situ? Kita ingin agar perubahan-perubahan itu dengan cepat dan jelas dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kita dari dalam melakukan perubahan, tetapi juga merespon perubahan yang di luar. Salah satu contoh misalnya, respon terhadap perubahan di luar, kita adakan perubahan cepat di dalam, fast track. Itu karena disahkan oleh stakeholder yang harus, yang mengharuskan lembaga kita melakukan dengan secepat mungkin. Kita coba untuk membuat satu kebijakan dan itu sudah dikeluarkan lewat sekarang rekor. Kalau kita lambat, itu artinya kita membunuh lembaga kita sendiri, di mana tempat kita hidup, mendapat gaji dan sebagainya. Itu boleh dilakukan baik. Nah, dengan itu kita yakin bahwa ini tidak sempurna. Tetapi kalau kita tidak mengambil cepat, itu lambat, itu artinya kita tidak mendorong apapun terhadap kemajuan lembaga. Bisa seperti itu. Yang kedua, kita tahu bahwa ke depan itu kita harus mengadakan satu institusi yang mengiringi institusi yang ada. Contoh, kita punya fakultas kedokteran. Menurut aturan itu, kita harus punya rumah sakit sebagai tempat koas dan sebagainya mengiringi adanya institusi. Tahun 2019 kemarin, kalau saya tidak salah, kalau salah berarti tahun yang lainnya, kita sudah mengeluarkan sarjana muda, sarjana muda, dokter muda di fakultas kedokteran, yang seharusnya kita sudah menyediakan pendidikan profesi dan itu juga menyediakan tempat untuk koas. Sama sekali kita belum punya rumah sakit. Bukan berarti kita tidak punya uang. Uang kita banyak. Kemarin mau beli rumah sakit di mana itu? Di Ciliwung. Tapi terlalu kecil rumah sakit itu. Terlalu banyak uang kita. Jadi batal. Karena apa? Di sana itu hanya 30 kursi ya. Kamar. Jadi kita batalkan. Karena apa? Karena itu tidak beli, maka status aktivasinya itu pasti oke, tidak mungkin bisa beli. Kita percuma. Kita mau beli milik lembaga-lembaga pendidikan tinggi di sekitar kita, tapi tidak ada yang dijual. UB tidak dijual, jenis ada yang dijual, UKM tidak dijual. Jadi akhirnya kita putuskan bahwa kita harus membuat sendiri yang menggunakan fasilitas yang ada, tetapi statusnya global, yaitu kampus global. Ini harus. Tadi kita sudah diskusikan, sebelum berkali-kali kita diskusi. Sampai dua itu kabinet terus. Ya, pakai celana aja rakamnya tiga. Mengapa? Karena ini kan tuntutan institusi, mengembangkan institusi dengan cepat. Maka kita putuskan tetap kita mengambil terus dua ini untuk dijadikan rumah sakit. Dan ini jangan lupa, kita sudah agreement dengan investor, uangnya banyak. Tapi katanya, tapi uangnya belum pernah kita lihat sama sekali. Akhirnya kita juga negosiasi berkali-kali dan akhirnya push juga. Tadi kita putuskan bahwa RAP sudah ada untuk anggaran tahun depan. Kita akan membuat rumah sakit
di kampus gua ini. Siap. Apa implikasi dari keputusan ini? Implikasinya adalah berarti ada perubahan. Di mana yang selama ini dipakai pasca, maka pasca ini harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Kita sudah membayangkan bahwa pasca itu nanti tidak sana, ditarik ke kampus satu. Dan pasca sendiri itu harus dikonsul sedemikian berupa sehingga sesuai dengan aturan akademik. Misalnya, tidak mungkin prodi biologi, teknik, psikologi itu dicampur di pasca. Ini harus ditarik ke fakultas di mana di situ ada basis yang sesuai dengan ilmuannya. Maka kita cepat mengambil keputusan supaya ditarik. Bukan karena punya persepsi macam-macam. Ini adalah sebuah keputusan yang cepat. Kalau tidak, kita dilihat dihabisi oleh perubahan-perubahan tersebut. Nah, ini harus dipahami seperti itu. Nah, kalau itu iya, maka sebenarnya kita mengerti bahwa ini ada apa namanya, ada percepatan-percepatan yang harus cepat direspon. Bukan hanya bicara, tetapi harus dengan tindakan. Tadi itu kita diskusi di ruang saya itu katanya ada yang protes, ini bicara aja, biarlah, ada yang bicara aja, ada yang bicara aja. Nanti gajinya sama. Gaji bicara dan gaji kerja. Tapi yang halal, yang lebih banyak adalah yang bekerja. Nah, kali ini kita coba respon dengan cepat, maka ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ini namanya revolusi. Yang ketiga, kita juga membayangkan bahwa salah satu win ini harus ada yang lebih ketimbang yang lain. Saya sudah sampai malam-malam, seluruh win IAIN dan Pitapan Style. Yang paling bagus banyak win orang-orang yang berani. Nah, ini saya tawarkan kepada Komisi Delapan kemarin, Bapak di DPR, Bapak yang mengatur anggaran. Bapak lihat, sekarang ini ada desain untuk membuat satu lembaga pendidikan tinggi Islam yang bertaraf internasional. Apa pahamnya? IIIU. IIIU. Ya. Nah, ini baru akan. Nah, padahal kita sudah established di sini. Maka seharusnya logika yang harus dipakai adalah yang sudah established ini yang harus dikuatkan. Caranya, salah satu diantaranya adalah bagaimana kita menyediakan tempat untuk studi lanjut. Yang kemudian disinilah tempat orang untuk menuju studi lanjut yang diinginkan oleh mereka. Mereka ini adalah masyarakat madrasah itu dari dalam maupun dari luar negeri. Maka tadi saya ngomong dengan Mauril, karena itu bedanya Mauril, semua prodi wajib punya S2, yang sudah punya S2 wajib punya S3. Keputusan-keputusan ini harus dimaknai bahwa ini adalah ingin bagaimana win orang-orang itu sesuatu. Kalau kita biarkan hanya kendor-kendor saja, dikasih kendor-kendor saja, tidak ada perubahan apa. Oleh karena itu, kemarin di Natalis Desmoridia yang ke-59 itu kita mengambil diksi revolusi itu maksudnya adalah pesannya supaya kita itu ada melakukan perubahan-perubahan yang cepat sesuai dengan tugas dan fungsinya. LPM punya mata penting untuk mengawasi itu semua, untuk memberi teladan, memberi gaya dan sebagainya. LPM ini juga amat penting untuk mengevaluasi. Makanya Pak Ketua LPM ini, Pak Kepala LPM, ini kok kapan LPM-nya? Nanti, udah, gak usah. Pokoknya tanggal 20. Mau saya jadi rektor, jadi bisa agak otoritas. Karena nanti kalau gak jadi rektor, gak bisa. Akhirnya, ya Pak Rektor, awas kalau enggak. Akhirnya dilakukan. Kenapa? Saya tahu bahwa tanggal 20 sampai tanggal 25 ini ada beberapa pejabat yang datang ke Malang. Akhirnya kita jadikan Malang sumber. Biasanya sekjen, mantan sekjen, kemudian mantan direktur perguruan tinggi Islam, kemudian ketua komisi 8 dan sebagainya.
Itu saya belum diberitahu. Saya punya insting dan intuisi. Nah, ini semua mungkin ya, saya tidak bisa mengcover semua apa yang ada ini, tapi ini mau saya evaluasi ini harus ditindaklanjuti untuk kebaikan, tidak boleh tidak. Oleh karena itu, mulai ke prodi saya minta supaya membuat SOPD, membuat buku atau hasil penelitian yang menggambarkan bahwa prodi itu patut menjadi lebih bagus. Jangan umat besar jabatan aja, tapi jabatan ini digunakan untuk memajukan kampus ini. Ini penting. Meskipun saya juga dilaporkan ke Pak Sekjen kemarin, Mas, sampai dilaporkan ke saya, katanya sampai itu sekarang apa, semena-mena dan sebagainya. Loh, kalau kami jadi rektor tidak mungkin bisa semena-mena. Kalau saya jadi rektor dari kadang-kadang terlalu dulu saya, ini juga saya sendiri dan sebagainya. Ini pembalasan dulu murid terhadap guru. Nah, inilah kira-kira maksud dari RTM itu. Apa yang sesungguhnya kurang itu sifat-sifatnya. Jangan biasa-biasa saja. Jangan biasa-biasa. Jangan hanya apa marketingnya besar ya, tetapi implementasinya kecil. Coba kita punya rasa yang sangat apa ya, beban yang sangat besar. Misalnya kayak begini. Kita tuh selalu di mana-mana ngomong masalah ini berbasis atau apa namanya empat pilar kedalaman spiritual, keluruhan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesionalitas. Kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri, apa sih yang kita upayakan agar semua gabungan orang dalam berikut punya kedalaman spiritual, tidak cengengesan misalnya, tidak apa namanya seenaknya sendiri dan sebagainya. Kalau paling ini sudah setiap hari puasa, tapi tujuannya untuk mengurangi syahwat. Tidak semua sudah puasa setiap hari itu syahwatnya luar biasa. Setiap kali saya itu Pak Rektor saya minta stop ini, yang ditunjuk mesti yang cantik-cantik. Makanya hari ini yang cantik-cantik jangan kira-kira itu paling. Meskipun puasa setiap hari tapi syahwatnya luar biasa. Nah, zamannya Pak Imam dulu tiap waktu orang semua diajak untuk ceramah. Nah saya belum bisa melakukan itu, apalagi waktu pandemi ini agak takut saya. Apalagi kalau khusus di masjid saya agak takut karena sering keluar kota ya, ke Kalimantan dan macam-macam ini kalau enggak ini bahaya. Ini apa jabarannya? Coba kalau kita bertanya apa jabaran supaya warga Bumi Mola Namali Ibrahim ini punya kedalaman spiritual. Karena apa? Kedalaman spiritual itu menjadi basis agar kita menjadi baik. Kalau spiritual kita ini dalam, saya juga tidak tahu ukurannya ya, dalamnya berapa. Kira-kira dengan kita siap nafas dan untuk supaya kita menjadi orang yang jiwanya bersih itu bagaimana? Ini pasti ada usaha-usaha. Mungkin yang kita temukan adalah dengan kegiatan bidang, kegiatan-kegiatan spiritualitas. Maka mungkin kegiatan-kegiatan kecil, tapi besar maknanya. Kita membaca kata-kata yang pagi, ya pagi, baca sholawat, istighfar, dan sebagainya. Artinya itu jangan diremehkan. Kalau Bapak Ibu meremehkan itu baik. Karena itu sholawat itu luar biasa. Ya, itu semuanya doa. Nah ini upaya-upaya kita lakukan agar kita semua mempunyai kedalaman spiritual. Keluruhan akhlak, sopan santun, ketepatan waktu, janji yang harus ditepati dan sebagainya, ini juga kita upayakan. Nah ini semua harus di-cover terus-menerus supaya kita menjadi lebih bagus, yang implikasinya bahwa pengembangan kelembagaan, pengembangan akademik dan sebagainya ini. Ketua MPM itu bukan hanya sekedar mengurusi akreditasi, sertifikasi,
tetapi juga seluruhnya bagaimana prodi, peluang-prodi menjadi lebih bagus. Ilmunya tambah, kita bisa menghasilkan alumni yang baik. Ya, alumni yang baik itu kayak apa ya? Contohnya seperti saya lah ini. Ya, contoh yang tidak terlalu baik ya, malah ini kira-kira itu. Nah, ini harus terus dikembangkan. Jadi kalau tadi disampaikan oleh beberapa wakil dari komisi itu semuanya bagus. Mari kita diskusikan, mari kita coba untuk desain menjadi program agar kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, kita harus ada apa namanya menetapkan berkelanjutan, perbaikannya berkelanjutan. Dan fokus kita sebenarnya ya, fokus kita itu harus mengacu pada tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu yang paling pokok. Apakah pendidikan kita yang kita sedarkan sudah sesuai dengan tuntutan sekarang atau tidak? Penelitian apakah sudah menghasilkan teori-teori atau sesuatu yang bermanfaat untuk pengembangan desain dan teknologi? Pengabdian, apakah pengabdian kita yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntutan perubahan dan manfaat yang akan diperoleh oleh pengguna jasa pengabdian tersebut? Makanya saya juga keliling ke daerah terutama yang di kampus 3 ini, apa sarana yang memungkinkan kita bisa mengabdikan sebanyak mungkin ya apa yang kita miliki terhadap masyarakat. Misalnya ternyata kita dulu sudah membangun 3 tempat ibadah, satu masjid, satu musola, dan 2 masjid. Itu bisa digunakan bagaimana agar masyarakat itu memperoleh manfaat dari win-win solution yang kemudian seluruh masyarakat mendukung apa yang kita lakukan. Tidak seperti yang lalu-lalu, justru masyarakat itu memusuhi kita. Saya selalu mengatakan kepada masyarakat bahwa win-win solution itu bukan itu, bukan perusahaan yang mengambil keuntungan. Tapi perguruan tinggi Islam yang namanya UIN Maulana Malik Ibrahim itu memberi keuntungan kepada masyarakat. Makanya sekarang tidak ada yang satu protes, tidak ada protes, tidak ada yang protes sama sekali. Saya sudah datang itu musola yang dibangun oleh kita ya. Namanya Torikul, apa itu? Torikul Jana kalau tidak salah. Yang kedua itu Baitul Muslimin. Bukan rumahnya orang muslimin dia, Baitul Muslimin itu masjid, Baitul Muslimin itu penuh yang kita bangun. Itu bisa dijadikan tempat konsentrasi base camp kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menarik masyarakat agar mendukung UIN Maulana Malik Ibrahim. Assalamualaikum.